Okay, assalamualaikum. Hari ni video aku mengenai sembang kamera. Rasanya dah lama dah aku tak buat video sembang kamera dengan korang. Hari ni aku ada dekat Book Butter Cafe dekat Tamarind Square, Sabah Jaya. Dan aku ada tetamu khas. Baru-baru ni aku ada pergi shoot budak yang sangat famous daripada Kuala Terengganu, nama dia Syukur Khamis. Apa kata korang layan dulu video ni? Hari ni aku ada workshop dengan Sony. So aku akan shoot Kampung Boy ataupun dikenali dengan nama Syukur, tapi internationally dia dikenali dengan nama kita panggil apa? Kampung Boy. Matahari tengah naik tadi. Tadi pun aku ada shoot lagi, memang cantik lah. Moment terbaik, superb. Dan sekarang aku gunakan 24mm 1.4. Tadi aku gunakan 70-200. Dan lepas ni kita nak shoot wide pula. Kita tengoklah macam mana moment dia nanti. Aku pun tak tahu macam mana gambar aku ni nanti kan. Video ni okey ke tak okey. Nazri Sulaiman, okay. Dia dah ada. Tajuk utama yang kita ni lah, aku nak korek dia punya ilmu mengenai pertandingan, masuk pertandingan fotografi. Dia memang master. Dia memang master dalam pertandingan fotografi. Banyak gila yang dia menang. Mula-mula nak cakap tahniah lah sebab gambar terbaru yang dikongsi oleh Awani dan juga SIENA tentang gambar tu akan ditayangkan dekat Itani, dekat Rome kan. So tahniah banyak-banyak, itu memang gambar legend. Gambar tu malah jadi legend lah sekarang. Rezeki lah, rezeki okay. Keping gambar. Boleh cerita sikit lah tentang Nazri, Cik Nazri punya permulaan fotografi sampai sekarang. Saya start dengan kerja sebagai seorang jurutera. Jurutera di sebuah kilang kamera Sony lah. Oh, kamera Sony. Dan lepas tu saya mengambil keputusan untuk buat full time dalam bidang fotografi ni. Sampai sekarang lebih kurang lebih daripada 10 tahun, 11 tahun sih. 11 tahun. Sampai sekarang saya full time sebagai seorang fotografer. Direct terus lah mengenai pertandingan dalam fotografi kan. Apa perkara utama yang Cik Nazri akan pertimbangkan bila baca soalan, bila masuk pertandingan kan? Baca soalan ataupun dekat internet tengok dia punya tema. Apa benda pertama yang akan dipertimbangkan dulu? Benda pertama yang saya pertimbangkan adalah saya mesti hantar. Saya mesti submit. Mesti submit. Itu tips nombor satu. Kalau kita tak submit, memang tak akan menang. Betul. Ramai orang tengok tapi dia tak submit. So tak ada peluang untuk menang. Nombor satu, hantar. Kalau tak hantar, tak menang. Confirm. Okay. Tentang tajuk atau tema yang diberi, kita kena harus faham apa kita kena predict. Apa yang sebenarnya yang apa tu admin sebenarnya pengajuan nak daripada tema yang diberi. So gambar kita mestilah berkisar cerita gambar kita berkenaan tema yang diberi. Okey. Ada gambar yang bercerita tetapi tidak cantik. Ada gambar yang cantik tapi tidak bercerita. Cantik itu maksudnya dari segi technicality. Teknikal lah, teknikal maksudnya dari segi komposisi dan segi lighting ya. Dia cantik, okay. Tapi gambar tu tidak bercerita. Dia sekadar cantik. Untuk kompetisi, kita nak gambar cantik yang bercerita. Because dalam satu gambar pertandingan fotografi, sekeping gambar tu akan bercerita. Faham? Maksudnya, kalau ada tajuk, kita just bagi tajuk. Macam gambar saya yang gambar Syukur tu, sharing emotion. Tajuk tu simple. Tetapi bila orang melihat gambar tersebut, orang tu sendiri yang bercerita tentang gambar. Gambar tu yang kita nak. Untuk competition, gambar tu yang kita nak. Maksudnya, kita tak perlu elaborate, bagi description panjang-panjang apa cerita. No need.
just tajuk dan orang akan bercerita, wah gambar ni menceritakan sekian sekian sekian. Dia pula yang menjadi tukang cerita pada gambar tersebut. That mean gambar tu adalah gambar yang baik. Okay, okay, okay. Alright, so itu satu tips yang tak pernah fikir sebelum ni. Jadi bila kita ambil gambar tu, dari segi technicality memang kena tepat. Yeah. Dari segi lighting, composition dia memang kena betul. Yeah. Fokus kat mana, itu kena betul lah. Betul. Dan juga gabungan dari cerita dan juga technicality tu akan menghasilkan satu gambar yang wow. Yeah. Tanpa ada dua-dua ni, biasanya dia akan jadi gambar biasa lah. Yeah. Cerita yang baik, tanpa gambar yang baik pun tak boleh juga. So, kena ada balance-balance. Yeah? Okay, contoh satu lagi. Ya. Tapi kan gambar itu dia cantik, tapi dia cerita dia kurang. Kurang cerita. Kebanyakan gambar ni, dia memerlukan foto series, foto berseries untuk menguatkan jalan cerita. Faham? Nah, sebab tu kalau dalam pertanyaan fotografi, ada yang foto yang individu, ada yang foto series. Foto series ni, dia memerlukan beberapa keping gambar untuk menceritakan satu perkara. Tetapi gambar untuk yang gambar yang cantik dan bercerita, dia boleh stand alone. Hanya sekeping gambar tu sudah kuat. Maksudnya dia boleh pergi jauh. Itu beza dia. Padu. Okey. Kalau korang nak tahu, dalam Sony World Photography Award, ada satu kategori dia panggil student kategori. Dalam kategori student ni, public tak ada masalah. Ini hanya untuk student sahaja. So biasanya dalam satu universiti, satu student sahaja yang akan terpilih untuk hantar gambar tu. So jadi untuk tahun ni, dia akan masih lagi open sampai 2019. Dan tajuk dia ataupun dia punya tema dia ialah Invisible Light. So tanya Nazri lah. Okay, Invisible Light. Rasanya lah, gambar macam mana tu Invisible Light? Tajuk ni tricky sikit. Bagi saya dia tricky sikit. Bergantung pada kita punya itu, how kita nak interpret invisible line tu. Bagi saya, yang saya nampak dekat sini seolah dia macam satu leading line. Leading line yang tidak betul-betul obvious yang kita nampak. Sebenarnya dia satu leading line yang mana eye flow kita akan bergerak menuju ke satu subjek yang kita nak berikan. Sama ada contohlah yang paling senang, katakan trowong lah. Bila trowong, tiba-tiba depan-depan ada satu subjek. That is invisible. Dia bukan satu line yang macam jelas. Macam jelas, tapi eye flow kita akan pergi ke arah satu yang kita nak ceritakan subjek. This is the number of invisible line. Dia macam seolah macam leading line juga. Tapi dia tak jelas. Tak jelas kan? Dia tidak jelas. Maksudnya, eye flow. Eye flow kita bila melihat gambar tu, kita akan tengok sampai kita jumpa arah mana yang seharusnya kita, oh ini subjek dia. That's it, invisible line. Yang pada pandangan saya benda tu. Okay. So kalau ini yang mana student tu yang bercadang untuk join pertandingan tu, masuk je benda ni free, tak payah bayar. Yang menariknya lah, kita dah ada tips. Master sendiri dah bagi tips. So boleh gunakan tips daripada master. Okay, soalan yang seterusnya. Cik Nazri selalu buat perkongsian dan juga talk dengan Sony dan bersama juga dengan persatuan fotografi apa semua kan. Jadi Cik Nazri selalu cakap istilah art of scene. Art of scene. Jadi nak tanya betul lah, apa maksud art of scene yang sebenar-benarnya? Okay, perbezaan antara orang biasa dengan fotografer adalah cara dia melihat. Orang biasa melihat lain, fotografer melihat lain. So perbezaan antara seorang fotografer yang biasa dengan fotografer yang bukan biasa-biasa melalui art of seeing juga. Cara dia melihat. Gears, mungkin orang biasa ni gear mungkin lebih baik daripada kita. Tapi cara melihat kita berbeza dengan cara melihat dia. So this is seni melihat. Seni melihat. That's why I kata yang membezakan gambar seseorang dengan gambar fotografer yang lain, bagaimana dia melihat. Melihat satu subjek untuk menjadikan subjek itu menarik untuk kita present dalam medium fotografi. Itu yang penting. Sebagai contoh, art of seeing ni, saya selalu cakap, art of seeing ni ada tiga level. Satu, art of seeing through our eyes, mata kita melihat. Ini biasa. Setiap fotografer dia kena ada art of seeing through our eyes. Kalau tak ada, pilih hobi lain, mancing ke, apa, main layang-layang ke.
mesti kena ada. This is the basic. Yang kedua, the art of seeing through mind. Kita punya otak, minda kita. Contoh ni saya tengok ni buku saya yang selalu saya ada lah. Saya ke mana-mana saya pergi, saya conteng apa idea-idea saya buat dulu. Saya buat dulu sebelum saya pergi gambar ke Bromo itu. Trip saya ke Bromo. Sebelum saya pergi ke Bromo, saya buat sketching. Apa idea yang saya nak buat kat sana? Saya buat sini. Kalau tengok banyak banyak. Ini belum sampai lagi. Tapi gambar tu dah sampai, dah print dekat kepala saya. That's why this is about saying through mind. Then setibanya kita di sana dekat Romo, kita akan buat benda ni. Tapi in between kita akan terjumpa satu subjek-subjek yang lain yang boleh kasi tambah lauk lah dalam pada kita punya idea. That's the art of saying through our eyes. Kita nampak waktu tu. So bila kita combine dua, art of saying through our mind dengan our eyes, dari gambar kita akan boleh pinjam ni? Boleh. Okay, so inilah buku nota. Buku nota daripada memang sampai gila. Tengok hari ni saya bukan pelukis lah. Tak maaf lah ya kat siapa-siapa. Okay, yang penting ni tak penting. Ini tak penting Ini ialah idea. Bermula dengan idea tu, kita akan jadikan dia reality. Alright, mungkin kita tak dapat sebiji macam ni, tapi kita ubah sikit jadi. Mungkin kat sini lah, contoh macam kat sini. Apa yang kita boleh ubah dengan gambar ni? Macam ni lah. Okay, jangan senang gambar kuda ni. Ah, gambar kuda Gambar kuda. Gambar kuda ni Kelakar gambar kuda ni kan. So saya sampai sana, saya try cari, saya tanya orang tempatan. Cuba cari kuda yang boleh wheelie macam ni. Maksudnya dia tak naik pun, tapi dia duduk kat bawah, dia boleh wheelie macam syukur lah. Macam syukur dia boleh wheelie kambing. Kambing itu. Cari benda ni. Then orang lokal dia tahu. Cari jumpa. Jumpa dia ni, kebetulan jumpa dia ni dekat Pasir Berbisik. Waktu tu masuk dekat nak sunset, memang belakang langit kuning. So dapat scene macam ini sebab benda ni kita dah aim, kita nak gambar ni. Sampai sana kita cari je. Kita cari. Then tempat pun satu juga. Bila kita nak cari, bila kita kena background apa? Then kebetulan masa tu ada background Gunung Batok dan ke Bromo. Background dia dengan sunset dekat sini. This is satu contoh lah. Contoh. Okay. Alright. Okay. Tadi dia sebut tentang gear yang baik. Tadi sebut ada setengah orang tu dengan gear yang power gila lah. Ada setengah orang tu power gila, tak power sangat. Ada pepatah yang mengatakan man behind the camera lebih penting dari camera. Camera bukan cakap tak penting, dia penting kan. Tapi man behind the camera tu lebih penting daripada camera. Nak tanya pendapatnya Nazri macam mana tentang pepatah tu? Okey, pepatah ni cukup popular lah ya. Secara basic, paling basic betul lah. Orang di belakang kamera tu lebih penting. Kalau orang tu tak pandai menggunakan kamera secara ini, memang kau tak akan dapat gambar lawa. Itu secara basic. Tapi bila kita pergi ke level yang lebih tinggi, contohnya level seorang fotografer yang dia dah pandai ambil gambar dan sebagainya kan. Cara kita melihat macam tadi, the art of saying itu, itu man behind the camera. Kalau kita cerita benda ni, kalau kita tanya soalan ni mungkin 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, mungkin betul, 90% betul. Sebab masa tu dia semua pakai film lagi semua. Tetapi dengan zaman sekarang ni, dengan teknologi kamera tu sendiri, kita jangan sekali ego dan menafikan teknologi kamera. Setinggi mana skill kita, pada satu masa, percayalah, kita kadang-kadang terbatas dengan teknologi. Maksudnya kita tak boleh pergi buat gambar yang kita nak disebabkan kamera kita ada sedikit limitation. Contoh, kita nak shoot low light. Idea kita dah cantik, subjek kita dah cantik, kita tak nak pakai flash, nak ambient light. Tapi ISO kita tak boleh up because of night. Satu foto. Dan kita terpaksa lah nak pakai juga lah flash. Jadi dia ada macam dia kacau sikit. That's keterbatasan yang mengganggu kita dalam kita berkarya. So once kalau kita ada satu gear yang mana kita boleh up ISO tinggi, noise tak ada, dan kita boleh ambil gambar relax, tak ada pressure. Macam kita ingat like, wedding lah contoh. Apa wedding nak dewan pergi. Kita risau flash. Flash kita cepat habis bateri semua. Tapi kalau kita pakai kamera yang ISO tinggi contohnya, kita dah tak hirau lah pasal ISO. Kita tak
kisah lah. Kita akan confident. Memang yes. gambar kita akan okay. Yes. That's teknologi itu yang membantu. So okay. bila kita combine dulu man behind camera dengan teknologi kamera tu, then sure gambar kita akan right. So sejujurnya sebenarnya aku sendiri pun memang setuju sangat tentang istilah teknologi ni. Memang tak nafikan man behind the camera penting. Contohnya macam vlog yang aku buat baru-baru ni tentang RX100. Kamera tu kecil je, compact je, 1 inch kan. Tapi bila dengan teknik yang betul, apa semua, dengan cara yang betul, air menitik pun aku boleh pakai gambar dengan sharp semua. Jadi ini man tu penting untuk mengetahui teknik tu, tapi kamera penting juga untuk menekan gambar yang clear, cantik apa semua. Namun okay. begitu, saya tambah. Namun begitu, seandainya kalau kita newbie, kita tak mampu nak beli kamera yang mahal-mahal, jangan kata kita tak boleh dapat gambar cantik. Tak. Saya dah buktikan lama. Betul. You pun kenal saya. Betul. Kawan-kawan saya pun kenal saya. Saya dulu pakai kamera pun low-end, kamera yes. biasa, standard. Yeah. Tapi gambar tetap cantik. Cuma bezanya waktu itulah. Saya kena berusaha. Kena berusaha lebih daripada orang yang pakai kamera mahal, ada teknologi. Dia akan kompok, gambar dah cantik. Tapi saya kena kerja 3 kali ganda yes. untuk mendapatkan gambar yang untuk lawan dia. Yes. Jadi untuk newbies, mana you know, you guna kamera yang murah, yang biasa. Jangan kata you tak boleh dapat gambar cantik. Tak. Kawan-kawan saya yang lama kenal saya, dia tahu. Ini saya pakai kamera apa sebenarnya. Gambar tetap boleh cantik. Tetapi usaha, yes. effort tu. Yes. Effort tu kena lebih. Kalau nak tahu kamera apa yang dia pakai, aku tahu semua. Tahu semua benda ni. Tapi tak apalah, kita simpan aja dulu. Kalau nak tahu semua, dia boleh PM di Encik Nazri. Okay. Ni kita dah masuk soalan yang terakhir. Okay. Last question lah sebelum kita habis di sesi ni. Dipahamkan yang Tuan Nazri kadang-kadang ada buat trip pergi Bromo lah, pergi Sampona lah, pergi tempat-tempat yang rare. Dan baru-baru ni pun ada share gambar-gambar pergi tempat-tempat menarik apa semua kan. Boleh tak cerita sikit tentang trip tu, dan juga ada yang bertanya boleh ke jadi mentor ataupun tenaga pengajar bila pergi ke tempat-tempat macam tu? Okay, sebelum ni saya buat fotografi trip ni just fotografi trip saja. Fotografi trip ni maksudnya saya bawa fotografer ke satu tempat, okay, saya aturkan itinerary dia. Maksudnya waktu yang tepat yang mana you nak ambil gambar, di mana lokasi yang tepat untuk you ambil gambar, then you shoot gambar. Dia bukannya macam satu sesi terlampau guide sangat macam mana nak ambil gambar. You free and easy, tapi saya bawa tempat-tempat yang betul pada waktu yang betul. That's photography trip punya konsep lah. Cuma kalau let's say kalau orang tu nak betul-betul belajar dengan saya untuk ambil gambar, boleh, kita boleh buat. Saya arrange, tapi tak bolehlah kacau dengan photography trip ni, nanti dia mengganggu lah. Dia kena buat satu special trip untuk pergi ke sana belajar dia macam mana, dia juga tengok. Ramai kawan-kawan yang ikut saya, dia tahu macam mana saya cara nak, macam mana saya arrange. Sebenarnya bila ikut photo trip ni pun kita boleh belajar tau, macam mana orang ni ambil gambar. Tapi kalau once kalau you nak suruh saya guide you betul-betul, that is the best. Okay. Banyak benda yang saya akan share. So, dalam group dalam 3-4 orang ke 5 orang yes. macam tu better lah, sebab ramai yes, sangat nanti ramai pun sahaja. tak best kan. Maximum pun 5 orang lah. 5 orang pun agak okey lah. So kalau rasa-rasa nak pergi trip, pergi Bromo memang eksklusif daripada Nazri Sulaiman, dia boleh arrange, contact dia. Alright, so benda ni boleh diaturkan, bukan satu perkara yang mustahil. Dan yang paling menarik, Nazri akan guide lah dari keseluruhan permulaan sampai habis. Tengok tempat-tempat, teknik, skill, apa tips-tips yang diperlukan untuk gambar yang baik. Okay, jadi saya rasa itu sahajalah video kongsi sembang kamera hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Nazri sebab sudi join. Terima kasih pada Book, Butter dan Cafe sebab sediakan tempat untuk kita orang minum kopi dan sembang semua. So itu sajalah. Kita jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.